Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng ngelaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi agen kita sami ngaos menika mangke saged dipun cabet dening Allah dados amal hasanah kula kita sedaya. Lan sakito dados sebab yaitu nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirat. Bila saking menika sajeringipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Para hadirin, para raus deyo wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajengan dipun menika badhe kula aturaken sedalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Dengkang kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanya pun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene munculnya hukum ngene. Karena muncul sifat mendemi banjur
umben-umben iki haram diumbi. Niko sebab akibat, sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat meniko mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan pasti terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Dados kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Sahibul Athaillah niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Sahibul Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun undut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos nanging tetep mboten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Sahibul Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngerasa nonopo sing ditulis teng Hikam nggih dhuwur pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Sahibul Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten cocok mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Lah niku saged diperdebatakan menawi namung kira-kira lah. Ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong. Tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku rasane dadi kawulane Allah sing tenang niku dos niku. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakon kene iki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Menawa lajeng perlu enten semacam arahan menawi mangke panjenengan menika mirengaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam ajeng wonten sing menika wah gak masuk akal. Pancen Al-Hikam niku sak gedhakan. Sak gedhakan niku cara mriki napa? Sepintas nggih. Sak gedhakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok. Cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing boten berkaitan kali sebab akibat tapi munculnya sebab dan munculnya akibat lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe kapan piye rasane lek nglakoni akibate itu apa yang harus dilakukan secara rohani secara kehambaan secara keimanan ketundukan kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Iki nek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf iki maknane ya nyahadatno laku sabare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin bener-bener memasuki wilayah tasawuf kedah syahadat niku mboten namung teng lisan tapi bener-bener dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener ngelenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Dicara wong njawu disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi kaya petak. Mboten namung dibicara apa air putih itu untuk apa? Dari mana asalnya air putih?
sekarang ini air putih tampil berapa gelas, mengapa harus itu? Niku lak menjadi ilmu, jadi tahu cok. Maka apa tasawuf al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah, roh rasane banyu putih. Tak jenengan kan mau ngertas lagi kulo minum, iya toh. Tapi jenengan lagi pandang nolak. Iya toh, pandang nolak. Bisa nih roh rasane banyu putih sing kulo ombe niki. Jenengan iki kudu melok nglakoni ngangkat gelas, lemplek no pucuk gelas, dituk nih teng lampe, disedot koyok kulo leh nyedot nyeruput, mungkin aje dilaksana nih tenan rasane. Mesti podo-podo ngangkat, tokat tuan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nempel lambe, jenengan sebul kula nyedot. Niku njenten benten. Lha nek ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep bingung ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku-pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten ora rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diumbi, dirasakno, lan iku mungkin badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan-pertumbuhan kesehatan hati sing niku mungkin saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat, selamat. Namun menggambarkan, atalloha fiqal bin salam itu teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat itu kesuwen. Wong Allah niku mboten taun delik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih, wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah, berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebo teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Lha saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika tak ngerasa no nganggu hati, ojo kesusu ngomentari nganggu akal. Ini niki sekisan. Kaping kali kitab al-hikam niku kitab sing mboten enten bismillahe, tegese mboten enten kawitane, nggih mboten enten khatamane. Niki nedhake lek kitab al-hikam niku diji pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek, utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mburi ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungsa. Lha saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Enggak kalau wau sekecil sampun kula aturaken ini masalah landasan awal kangge memahami al-hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat nggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenangene lan nyenak ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apa nih. Ini ki kangge umben-umbene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawaken nggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungsa. Nggih menika soal iman. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung
Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Dhuwit piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuksanur rojai sudane pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi, cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiang niku sing gantungno ngamal, kenapa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, ini jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tuminta, koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid, tengene Allah Subhanahu Wa Taala, niku kurang pas. Napa kurang pas sih? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat, itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Terus dileput cul cilik jadi kerja dari yang paling nol supaya gak oleh loro wis lewat. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa to sing nyono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik mun mboten masuk hitungan kok. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak dadi ketua. Partaine yo kalah pisan. Ini cara itu kan pun mboten pantes lek dadi presiden kok dadi. Perkara apa? Malikal mulki tu'til mulka. Mantasa wa tanzi'ul mulka min mantasa. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat, dia jadi pemimpin. Jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya piro suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi lan kapan lengsere kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimad dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu yang selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga
muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknane apa? Ora kena tinggu ancik-ancik. Ini relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangga niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah ku ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Dan enek-enek wong gantung no amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya, ya liwat programan. Lek program memang gagal ya, hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang, bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Ini jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasane enten sing takok, lha terus dos pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongin jadi kerjaan itu enggak ada nilainya, enggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklid, diperdi, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja. Oke, nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku semerintah Allah. Semerintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku jeneng fardhu kifayah. Ayo buka toko buku niku fardhu kifayah. Dadi Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Soale niat buka usaha ampun niat sekedar golek batu. Teman-teman buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, dijemeni, disayangi, dimaremi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Wangel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cul cilik gak ngono. Latihane cul cilik, iki SD wae wis ditudeng-tudeng. Kowe lak gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung di anakne. Dhewe niku pun mancep cul cilik. Sampai dadi nganten mon mbok maratone dituturi. Wong wis duwe bojone kudu usaha. Lah usaha bojomu merpakani apa? Lali enten jenenge takdir pandung ke Allah niku lha. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandung karo perintah beda. Lek pandung niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget ta? Tebe. Lah krono pandum niku pekerjane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi, kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teko.
Kan ingat tadi, menjelingan tiapak kadang duwe rancangan, wis mening-mening, wis pokoknya mesti go. Tiba-tiba tekan Bepok, gagal. Kadang-kadang, wis diputusnya gagal aku oleh kurit ini. Kone. Gagal rencananya, wis. Tiba-tiba jajaan moro enak wong moro. Lagi perkara Arab lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek lho. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri ora enak kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Lan niku dadi. Dadi. Lah nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, ijin niku wong purik. Purik terus niku purik, wong diperintah ora budal lak purik. Mergono apa dianggap budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa anggap sampean salat niku enek gunane? Tapi sampean pikir, salat niku enek gunane? Wong mek jingkang-jingking ngambusi lemah ngubling ngoten niku. Nyuwun sewu niki. Sampean pikir napa ngono niku enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan sholat? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Ya, urusannya sing perintah. Dan aku diperintahkan ngublin kok manut. Ya, manutnya itu ijane sing jadi soal. Manutnya itu lah. Dan aku nganggung teori. Mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa setelah penan. Dibayar awake malah lara. Oh, lek ngono salate iki ora iso nyehat. Lah kene terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Di sini maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Betul ya? Bukti nih, betul. Enak uang di PHK muring-muring. Gila? Di krisis-krisis gila nih kok. Kok gak kata sih di PHK? Di PHK kok malah muring-muring. Mestinya ya di PHK itu beneran tau orang ambil beban. Enggak. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu enggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bendarane, itu maknanya ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatat jadi punggawane bendoro. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya kok pekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Utawa mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Tak wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul. Kedua-duanya ibadah. Sama. Wong kuwi perintah. Ya cuma salah yang mau tuh. Nalika macul gak mau sahaja jadi rumah sana yang gak ibadah. Rumah sana wong macul itu olah alik lemah terus oleh panen itu keku. Ya salah benih, salah besar itu. Kenapa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas. Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat dadi kaulane Allah terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean rumangsa iso mbrojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul saged. Kok enek suasana mbrojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lek kuwi enek menungso iso metu. Ngelek wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis dudu wilayahku, niku lek kula sing kuwasa.
kuasane Allah mboten wonten pagere. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bumi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Dan itulah akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa enggak ada ikatan. Ketika merasa enggak ada ikatan, enggak ada hukum. Ketika enggak ada hukum, sakarepe dhewe, nalika sakarepe dhewe tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kawula, niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kabeh sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa nek diyang enek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mana. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal ibadah tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu urusanku. Hasilku kaya Allah. Lha ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem, lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku dijadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam iku duwe semboyan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng dipangerani Gusti Allah, aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bundina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternyuh nikmat wong amal. Lah wong aku atasi menungsa asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan iku jelas rewang-rewang dudum rezeki Allah. Kok mulia temen aku. Jadi nikmat. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat, niku mungkin sampean nuntut terus si alat. Akhirnya le alat itu klek rumangsa gak iso hasil. Nah niku bahaya ketek niku nggih to. Lek ngamal dianggap alat, niku mungkin le alat itu klek sampean wis rumangsa gak iso tandang. Akhirnya rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tahu leren leh maringi. Senajan kawulane gak tahu ngamal. Soal paring. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yo kerja kudu terus. Ngamal kudu terus. Tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jadure dino. Lan sampean kudu yakin mesti tekan. Mesti tekan. Dene kita ora teko niku krana cupete nalare menungsa, mergo jeneng teko iku dianggep kudu jenggelek rupa barang. Teko niku ora kudu rupa barang. Kadang-kadang teko niku gak rupa barang saged kok bisa alat damel. Napa contone? Aja janjine Allah nek apa wonge gelem belum sedekah 1000 bakal tak ijoli 10000. Man manja bil hasanati falahu asru amsalha. Sapa sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sedekah. Wah, aku tak sedekah 100000. Ben iso oleh 1 juta. Iso-iso. Ada wong liwat itu, Mas. Nek aku sedekah Mas Gonen bisa 100000 PN. Bola terus tengok-tengok. Tengok, engko sore aku oleh 1 juta. Minta ini sampai sore orang enak 1 juta. Minta ini sesuk gak enak 1 juta. Akhirnya ragu-ragu. Baru ini, soko sing gawa 100, oleh jual 1 juta. Aku mau sejalanan 1 tahu kok. Orang oleh 1 juta. Ini kucu petenalar apa?
wilayah carane transfer bisa lagi mengliwat kurir menungso ngeterno duit wong perbankan mawon carane transfer iso ono-ono liwat online ATM mawon wis iso jenenge wis teko dini zaman rumangsa gak teko lah gobloke sampean duwe ATM lali pine gitu ge jane wis teko lah kok gak iso dijuko mergo pin sampean lali gitu ge. Jadi kata teko ni tu contohnya kata akhirnya malaikat itu kata sing merungok nong gerenengnya menungso sing dijual, menungso sing sudah kau satu saya dijual. Gusti, itu lain tentang gemereneng. Apa? Terusnya pun sudah kau satu saya tapi buat nolak sak juta. Ya panjang ya, sini kau lop ya nor nor menunggu ya beni dah. Tapi lah wis ngamal tongge. Mengaku pengeram sing loman, mesti tak kayak ini. Pun paling nopo tu gusti. Diloan toh, catatannya diloan. Yang lakuin makut diloan. Ya memang malaikat terus ngelakuin makut. Itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1 juta. Ini gue ngelakuin makut ini ngomong. Tiba-tiba terus dicoret. Enten tulisannya dicoret. Seret, seret, gak situ. Mulane gawe tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni sak juta niku wae. Akhire malah selamat. Kok upama dhewe ora sedekah, upama gak sedekah niku, dhewe duit 100.000, duit 100.000 ajeng digowo ning warung nggih tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Krono dhewe bar ngaji hikam niki, krungu hadir ge. Terus sedekah 100.000, tengok-tengok delalah kok dipahami salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk beluk tatanan aturan Allah niku sulit untuk digeraya ya kale menungso. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Belum apa kau konsen? Jika merasa aku berjuang semuanya tahu, mengaku jadi pengurus partai semuanya tahu, musuh partai yang menang aku gak umpan opo-opo. Oh, niki mergo konsen cara berpikir, katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses, yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsennya teman. Soal pekerjaan berjuang pemandang, niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan, niku pandum petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Nah, mula songkon niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Sadditu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu aljannah. Eh, para sahabat, seliramu kabeh padha sadidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu, dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nandangnya apa-apa krono dipres lah jenis sahabat gitu sama nandangi nopo-nopo kok krono akrab tonggo karo tonggo akrab tonggo ini duwi gawe sama moro nyewangi iris-iris berambar nyewangi angkat-angkat kursi krono akrab ini loh ini ku lego jalin nopo-nopo tapi lek wong ora pada akrab ini ku nandangnya apa-apa kaya mesti ada tuntutan juga iya apa-apa lo ngerti ini ku ini ku mesti. Mulanya kaji Nabi pesennya, kue lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanan Allah, lan nalika ngamal, podo ngerosok keparek marang Allah. Nek wis ngerosok keparek, wa'lamu ngerti ya sira kabeh. Ngerti nono ya. Annahu la yudkhila ahadakum amaluhu aljannah. Amal seseorang, itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kabeh to iki. Pacen para sahabat sampe tanglet. Wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat ya kritis ya. Termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga karena ngamal.
Kanjeng Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamalku gak enek apa-apane. Illa ayyata ghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Jadi senggera tuang lebus warga. Niku rahmati Allah. Tutup ngamalin ku. Dan yang ngotong kalau betul usah ngamal. Lek kue muningono berarti kue pure. Berarti kue mem-PHK diri. Dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Jadi, lek sakit semelah yang kena pena. Sampai tau pamane nun sewu sing jenengan wong tani. Nglandur pari teng sawah, macul gedhu, wis ditandur, dipatut, dirabut, dimacem-macem. Kere-kere bangsa wayah panen, tikuse teko. Nyebu sawahe niku entek. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara, buruhe dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe narito sak keranjang, nggih, iso narit. Wis oleh kesakut sak keranjang karep bendarane. Napa dikandani kawula sing liya. Guru sendiri kok, apa seperti mas teko? Sapi ini kan mangan suket. Bisa sapi dulu mangan suket, senaret di gelap protes. Loh, lho wong senaret aku, senggola suket aku, senggawa suket ya aku. Lah kok suket itu mangan sapi, kok duduk aku? Lebih lagi lucu tau malah lagi. Pekerjaan golek suket, itu pekerjaan dari kamu loh. Sing merintah, benda. Soal panganan dari kamu loh, sing golek suket, itu duduk suket diku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiapno teng dapur umum. Paham? Nyuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja mangkati tempe keng omah dugi pasar, niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon nedun tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan niku mboten tempe sing sampeyan gawa. Jadi duit itu yang tanda terima tok kapan-kapan dia nagih kebutuhan sampean. Bukti lek tempe ini nyampe ke dalam. Ya karena bukti ini nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambi ini. Klambi itu yang ini toko kono. Nah, sing duit toko ya, duit toko klambi ini tadi kejane. Tugas ke Allah kan gak wakna klambi ke Bandung ke Gitar. Nah, mungkin aku nyampe, ya kalau bisa sampai, ya ini kita ada terima dari zaman betul. Gusti pun kalau tompo jatah yang jenengan, apa itu saja nih? Tak boleh kejuatan transaksi setiap waktu kan malah ruwet dunia ini. Karena Nabi Gusti Allah rasa diomong nih transaksi itu terus. Ngomong online, tidak usah ngomong. Saya terima kan itu, pokoknya pinti cocok, nomornya cocok, pinti kuat. Pun bar. Tompo ditebar. Cekar. Jadi, jenengan naik nandangi jadi wong ngarit, ibaratnya nandur pari teng sawah niku kaya tukang arit niku wau hasil panenan sampean niku duduk bagian sampean kala-kala ya bagiane tikus kala-kala bagiane bulok kala-kala bagiane jamur kala-kala niku tergantung Allah sing nentok sing penting sampean pun tumandang nah tumandang itu penghargaan nah niku dadi Kanjeng Nabi mau pun ngakoni kok illa ayyatahum madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah lek enek bocah cilik karo bapaknya dikeloni niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Betul enggak? Anak sampean sedina layangan kok. Layangan niku lha mboten tenan napa-napa to. Cuma karena anak sampean ketok niku diperintah ya manut, sampean niku terus welas, sayang karena welas saya dirungkepi, dikeloni. Dikongkon ning kamar sing penak, ketok isi-isi kukur-kukur kok terus digolekno
pedak, diglonyoi, lena putih. Niku ora kok ora nang amale bocah niku, kuwi krana pancen wong tuwae welas tengah anak. Ora usah ngeteni ngamal, wong tuwa pun welas. Bila enak wong sok mlebu swarga niku pancen mung jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandangi, niku memang ajeng dievaluasi ngamale niku. Nggih. Nah, terus enten sing angler. Saja ini terus sendiri toh Pak Yai ngamal ini. Ngamal itu lakon nono menurut saya. Oh coba untuk pedoman. Orang kok diperintah ninggal ngamal loh be. Musa sekarang ada terus kurek itu nama mana? Agar kurgu keterangan ya tadi gitu. Terus tak mau gak usah ngamal. Lo gak usah ngamal itu orang kok ninggal iktimat. Itu jadi ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal. Sing kudu ditinggal. Itu duduk ngamal. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal niku lo tinggalen. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Iku adalah menyelenggarakan amal niku. Lha diperintahi. Niku ngedum rahmat ning sistem-sistem niku abangane menungso diarani kholi. Kholi pawakili Allah di atas bumi, mergo kan makili ngedum rahmat Allah. Lah anak wong gak gelem ngamal, iku makane wong iku ngempet rahmat Allah. Lha piye lah? Anak wong tani duwe tanah ombo kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmat Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak menit ton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmat Allah sing kok gabah mboten terselenggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuas tak garap yo rugi. Mereka lah tumandang golek hati. Orang tumandang penghargaan. Jadi kaulane Gusti Allah. Padahal penyambake purun ninggal iktimat. Dateng ngamal ini. Yang penting aku ngamal. Orang usah golek hasil. Yang penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh. Gusti Allah sing ngurus. Lah enten tiyang sing ngoten niku. Penyambake niku. Pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iki wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking hulur. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kados sing kapusan. Tak kira kasil dibaik gagal ngene iki terus kleci ngene ta nggih. Bepok tenan aku tak kira regane lombok muda. Ya jane lek mek recep bener regane lombok muda kok ora regane tak biayane pirang-pirang juta. Mek duwe pok mergo napa? Gantung tenan. Nah, Mak. Jane lek ora usah gantung tenan malah penak semak lae. Kok gak kepanen, Pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dhewe nedum duit wis bar. Dan apa nedum duit ning kene bakul-bakul obat. Bakul-bakul alat pertanian wis tak terselenggarane ya wis toh. Wis bebas tugas turu. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Iku tugas liya. Lah terus ijole kon di pakola ka ora ijo lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijo. Lah anane wani krasa kelangan iku lho mergo dheke krasa duwe. Terus salah yang juru mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bungso ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitip apa to lho? Wong sing nitip kok gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak keliru karepe dhewe. Betul. Iku di antara ini apa? Iktimat tenggone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri, merasa bahwa amal itu iso nukulne apa-apa, karena sing ngamal aku berarti sing nukulne apa-apa ya aku. Sing nukulne apa-apa aku lek ono hasilnya kekku, lek ono hasilnya kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lah terus nyaini Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Allah.
Tadi isokan ngono ae nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono kuwi sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Ngoten iki lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali lek dadi takmir iku ngamal juga sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Yang sing ngagerno ngamal, gantungno ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumangsa ndek dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki yo bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gila, sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nanya-nanya engko lek oleh suket iki suketku lho niku lamun kliru kabeh to niku. Mboten mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepekaan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisine terlalu gegeden rumangsa to nek. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Kliru. Kliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dicuku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicadang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lha ngono to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, pun dikai, dipek Gusti Allah, dipar diapa-apa niku terserah Allah mesti dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe iki jane men kaya klambi krana manut gelem diubah terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari apik. Tapi lek klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Iku kapur baru sambune wangi. Ki lemari-lemari ukiran Jepara. Tak ingaten. Niku lemari rene sinten? Lemari rene juragane, lemari rene sing duwe lemari to nggih. Klambi-klambine sing duwe klambi. Malah kadang-kadang klambi niku lak meneng-meneng lak ditemplekno ning gone sing duwe klambi. Dijak mlaku-mlaku tok ndi-ndi melok tampil kemana-mana. Mergo klambi kuwi resik. Mane kadang-kadang sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditempelno ning gone kawulane. Wong sifat ilmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan. Gak melok duwe. Dadi lha enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya, lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal, soale atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, lek atine gedhe sombong. Aku kok Yusun, yen sing merdeka nang Indonesia iki lah. Aku gak berjuang ora iso merdeka nang Indonesia. Mana ya aku kudu lek kedudukan. Lek perlu sak anak turunku. Niku krana napa? Kebujuk niku. Mila saking menika ketika orang itu
banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh teng ngersane Allah. Di situ sangat berbahaya sekali ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan nek wis watak kehambaan itu hilang, wis gak pantas dadi kawula neh. Itu bahaya. Jadi itu sing akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknane wong sing atine ketutup, gak sadar nek dheweke dadi kawula. Saat ini, nek sampean mau ngerti, mengerti lah, ngamal itu napa iktimat dateng ngamal dudu ngamal lho sing salah, ngamal itu perintah bener, wong ngamal itu bener, sing salah itu iktimate. Lan metu iku iblis yo iso lho ngglokno wong sing salah iktimate, sing ditinggal ngamale. Lan iku lagi keliru, mulane nganti sak niki kakek wong keliru, wong sing salah niku manajere sing diobong kantore lho, metu iku lagi keliru kabeh. Dihubung kantore, yang salah itu oknome wong, yang dihubung gendirane, lho, ngerti itu lagi, gendiru ramelak salah kok dihubung, ngerti itu sering, niki mergo mboten teliti, sami kali niki, ngamal niku mboten salah, aja ditinggal, yang salah niku gantung tengamal niku lho, yang salah, niku tinggalan, nah, nalika wong pun ngerti sadar, lek gantung tengah amal itu salah. Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mila lagi, Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dhateng kula panjenengan. Nek enek wong takok, tandane wong sing gantung tengah amal tandane napa to iki? Betul. Tandane napa wong sing gumantung teng amal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh tandane apa ninggalo ngamal, mboten dawuh ngoten. Syekh Ibnu Athaillah terus jawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah, dhewe wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil iktimad alal a'mal nuksanur raja'i inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung teng amal yaiku sudane harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan, harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Pecok terus pala musisan. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Musisan ngono. Jadi iku jenenge putus harapan. Putus harapan. Ngeten. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku dudu sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal itu sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Kesuwa yo budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mun nek mak dinesuk bar kok diparingi neh. Jadi peparing iku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak. Yo pancen pengin paring, Allah nang pancen tukang paring. Nek Gusti Allah paring enteni ngamal sampean, tani sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe irung? Niku ben ngamal sampean napa kok karo Gusti Allah terus diupahi irung. Napa sakniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Biyen ngamal sampean napa kok ora oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener. Kalau saya menikah, perlu kalau panjenengan belajar nyeleh nuati, ojo sampai iktimat datang ngamal. Lan umumi pun iktimat datang sahliani pun Allah Subhanahu. Mungkin Allah Ta'ala paring itulung datang kita,
Sagedo saestu-estu menghamba, mengabdi, ngerasa dadi kalane Allah sing sejati, saged nglaksanakaken sedaya perintah tapi mboten kebujuk dhateng lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan donga Al-Fatihah.